bisa dijelaskan ini tadi awalnya tuh rombongan itu berangkat jam berapa, terus kenapa kok bisa lewat jalur sini sih Pak? Ya, rombongan berangkat dari Surabaya jam 00 Sabtu pagi ya. Nyampe sini tadi jam setengah 7, jam 6. Nah, saya kan pinginnya ikut jalur yang terdekat gitu, jadi saya kan bisa ikuti Google Maps gitu. Nah, saya ikutilah Google Maps itu jalur terdekat. Di pas tikungan ada kabel yang terlalu menjorok ke tengah jalan, jadi saya menghindari kabel itu. Yang depan itu lolos, yang belakang kena aspal yang gembur itu, jadinya langsung blus gitu dan nggak bisa jalan lagi. Ada korban jiwa Pak dalam kejadian? Tidak ada, alhamdulillah nggak ada, semua penumpang nggak ada masalah. Ini baru pertama kali lewat sini atau seperti apa? Ya, seperti baru lewat sini, dan saya baru 2 kali ini. Itu pun yang saya pertama kali itu 8 tahun yang lalu. Itu pun juga bawa medium yang bus kecil. Jadi bus besar ini saya lewat sini baru kali ini. 2 kali ini saya ke Indrayanti, pertama bis kecil sama yang kedua ini bis besar.